Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Bidotuk. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, alhamdulillah kembali bertambah saudara kita seakidah di dalam iman Islam. Merasa tidak mendapatkan ketenangan di agama sebelumnya, seorang mahasiswi muda di kota Jogja memutuskan untuk masuk Islam di Mu'alaf Center Yogyakarta. Berikut ulasannya. Sahabat sekalian, alhamdulillah kembali bertambah saudara kita seakidah di dalam iman Islam. Kali ini seorang mahasiswi muda memutuskan masuk Islam di Jogja, Kota Hidayah. Sebagaimana dilansir di akun Instagram Mu'alaf Center Yogyakarta, alhamdulillah kembali bersyahadat di Jogja, Kota Hidayah, Yogyakarta, 15 November 2021. Kembali bertambah keluarga besar Mu'alaf Center Yogyakarta dengan mengucap dua kalimat syahadat seorang wanita muda berstatuskan mahasiswi. Ialah Kristenia Fadamasari yang mengucap dua kalimat syahadat di gedung dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta seusai sholat maghrib. Ikrar dua kalimat syahadat dibimbing oleh Cece Liana Yasmin, didampingi dan disaksikan pengurus Mu'alaf Center Yogyakarta. Apa artinya beragama namun tiada menemukan ketenangan yang nyata? Di Islam, nyata terasa dan terasa dalam rasa ketenangan setelah mengetahui kejelasan tanpa susah mengenali Tuhan itu nyata adanya. Dalam keimanannya yang lalu, ada kesamaan dengan ajaran Islam, namun hanya di Islam yang tegas dan jelas mengakui Tuhan itu Esa. Hukum yang terutama inilah: Allah Tuhan kita, Allah Tuhan yang Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah, saya kini sudah menjadi muslimah dan semoga ke depan semakin istiqomah di agama yang mulia ini. Kristenia Fadamasari. Masya Allah, kita doakan semoga saudari kita yang baru memeluk Islam, saudari Kristenia Fadamasari yang bersyahadat melalui Mu'alaf Center Yogyakarta, semoga selalu diberikan kekuatan iman, selalu istiqomah dan menjadi muslimah yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat sekalian ulasan mu'alaf kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.